sekalian marilah kita saling meneguhkan pujian syukur kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Natal tahun ini gimana Romo, menurut Romo? Untuk di gereja katedral sendiri sejauh ini yang nampak adalah kerjasama saling membahu-membahu untuk mensukseskan bagaimana agar Natal ini dapat berjalan dengan lancar, sukses semacam itu, dan kita juga didukung oleh banyak orang, banyak pihak yang mendukung acara kita. Oke, yang diangkat tema tahun ini apa, Romo, dari tema Natal ini? Tentu saja meneruskan apa yang sudah dibahas di dalam masa Advent yang lalu. Dan masa Advent yang lalu 4 minggu itu membahas tentang tema bertumbuh di dalam damai. Dalam damai dalam keluarga, masyarakat, komunitas, dan khususnya adalah damai itu sumbernya adalah hubungan kita dengan Tuhan sendiri yang menjadi sumber damai. Oke, Romo, dari kacamata Romo gitu melihat keadaan Indonesia sekarang ini, pesan-pesan dari Natal ini sebetulnya gimana, Romo? Tentu saja masyarakat kita sedang dipertontonkan dengan berbagai drama politik yang luar biasa, mulai dari kasus Bibit Chandra, KPK versus Polri, lalu sekarang ini kasus Bank Senturi, segala macam. Tapi di sisi lain kita juga mendapatkan sebuah kisah yang heroik di mana orang-orang bersimpati pada seorang Prita yang mengalami penindasan, katakanlah ketidakadilan dihadapkan pada sebuah lembaga yang besar itu. Dan di tengah semacam itu tentu saja masyarakat umum, awam pada umumnya masyarakat Indonesia mengharapkan bahwa ada situasi yang memang memihak mereka, memihak orang-orang kecil yang lemah dan tak berdaya. Dan mungkin di situ adalah makna Natal yang sangat khas dalam konteks bangsa Indonesia saat ini, di mana Tuhan sendiri sudah tampil dalam kesederhanaan, dalam kemiskinan, dan justru lewat cara semacam itulah karya keselamatan itu dibukakan untuk kita. Terakhir, Romo, saudara-saudara kita banyak di Amerika, Romo. Ada sedikit pesan dari Natal ini gimana? Bagi saudara-saudara kita yang ada di Amerika, mungkin Natal mengajak kita untuk bersolidar dengan teman-teman yang ada di tanah air ini. Kalau saudara-saudara memiliki kelebihan, baik dari segi ekonomi, kemampuan, ataupun intelektual, mungkin saatnya lah kita juga membagikannya bagi saudara-saudara yang ada di tanah air, agar kemakmuran, keadilan yang sungguh-sungguh menjadi harapan kita sebagaimana tercantum di dalam Pancasila itu sungguh-sungguh dapat kita wujudkan dengan keterlibatan Anda di masyarakat kita saat ini. Oke, terakhir Romo, ucapan Natal untuk saudara kita. Kepada saudara-saudara seiman Kristiani di Amerika,
saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal memberikan kedamaian dan mendorong kita untuk semakin mengungkapkan rasa solidaritas kita, khususnya bagi mereka, bagi saudara-saudara kita yang di tanah air yang lemah, miskin dan tertindas. Uskup Agung Jakarta, Kardinal Julius Kardinal dan Mahat Manja yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, Pastor Kepala Paroki Katedral Romo Broto, Dewan Paroki, umat Katolik Gereja Katedral, dan seluruh umat Kristiani di Provinsi Jakarta yang saya cintai dan saya hormati. Malam hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk merayakan Hari Natal tahun 2009. Saya bersama dengan Gusmida dan Pak Kepala Polisi Kepolisian Metro Jakarta, Kepala Staf Kodam Jaya, mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dan rekan-rekan dari Gusmida lainnya, ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Provinsi DKI Jakarta khususnya, dan lebih khusus lagi umat Katolik Gereja Katedral yang hadir pada malam hari ini.